kita perlu duduk merenungkan orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan ternyata yang paling banyak memasukkan ke neraka lisan. Mungkin kita mengatakan alhamdulillah, anda tidak pernah ngambil uangnya orang, anda tidak pernah memukul orang, anda tidak pernah menipu orang. Lisan, tulisan, mungkin orang itu tidak tahu, mungkin dia tidak sadar. Lakin Allah tabaraka wa ta'ala allamul ghuyub. Allah tahu dengan semuanya. Tatkala orang-orang bergerak di padang mahsyar, mereka hendak menuju ke surga, apa kata Allah? Waqifuhum, berhentikan mereka, berhentikan mereka. Innahum mas'ulun, mereka harus bertanggung jawab dulu.